Dino, my friend. Gua dengar lu udah mulai melanggar daerah kosan gue. Berani bener lu? Daerah lo? Maksud lo? Jangan pura-pura gak tahu deh lu. Tadi malam anak buah lu ketangkep basah. Kelayapan di wilayah kosan gue. Di Gang Kelor. Ngapain gue main ke Gang Kelor itu? Daerah itu kan cuma banyak daun kelornya. Gak laku dijual tau. Berani bener lo menghina tempat gue. Zamannya kolor ijo, daun itu cari-cari tau. Bos, diberi daun kelor. Bambu kuning kali. Isi bos sekarang aja deh. Oke, daerah kuasaan memang lebih luas. Gue atau lo? Gak ada yang becus lo semua. Tampang sangar, badan keker, akunya mafia. Ternyata udang. Udang? Entangnya Sorina kali, bos. Mau direbus apa digoreng? Lu lagi satu, udah gue bilang lu jam yang omong. Semua musuh gue tuh gak ada takut sama lu. Lu cuma modal tampang sangar badan gede doang. Kecucok dong bos jadi foto model. Kan gak perlu banyak ngomong, tinggal gaya bos. Iya bos. Halo, Elspoon di sini. Gak usah sowi bawa deh pak. Cepetan pulang, mama sudah lapar ini. Oh iya, akan segera saya tangani. Saya akan datang ke lokasi. Waduh, ini sih udah jatuh ketiban gajah pula. Apes banget gue. Mafia di rumah masa babu. Heh, dasar laki-laki malas, masa dari tadi disuruh nyuci piring sampai sekarang belum juga selesai. Bentar lagi gue jadi dadar gulung nih. Kenapa sayang? Kenapa lagi? Papa tahu nggak sih kerjaan di rumah tuh masih banyak pak. Mana pembantu semua pada nggak betah lagi kerja di sini. Papa sih jadi mafia. Kan jadi mafia enak mah, duitnya banyak, ceweknya juga. Apa? Ceweknya banyak ya, ha? Ceweknya banyak, ha? Tidak, mah. Maksud papa, cewek itu mama. Cewek Big Boss yang paling cantik itu mama. Aduh, ampun, ma. Awas ya kalau bohong. Pelintir lah. Papa, Susi kan belum punya pacar. Gimana Susi mau ngasih cucu? Emangnya Susi pohon pisang, bisa beranak sendiri. Makanya, cepetan cari calonnya. Biar bisa cepet menikah. Ntar keburu beok, gak ada pula yang naksir. Emangnya gampang cari calon suami? Kan calon mantu papa kan harus oke, ganteng, tinggi besar, seperti cowok itu tuh, Pak. Yang mana? Ngapain dengan Alis Gun? Enggak. Gue nggak mau bikin onar di sini. Kafe ini kawasan gencatan senjata kan? Boleh dong, gue senang-senang di sini. Pak. Biar,
biar mereka bersenang-senang. Sekarang kita jangan mencari masalah dulu. Susi sayang, memangnya gak ada calon yang lainnya? Pokoknya Susi mau sama cowok itu. Awas kalau enggak, biar aja Susi jadi perawan tua. Biar aja jadi peot. Oke deh, papa nanti ngomong sesuatu ke dia. Ah, lama banget sih mereka. Udah molor 2 jam nih. Apa sih ngomongin so penting banget? Tahu tuh, Dad. Dia bilang sih penting aja gitu. Gimana gua bisa gede? Jatah gua diambil semua. Tapi kalau mereka gak cepetan datang, kita kehabisan makanan sama mama nih. Mah, makannya pelan-pelan dong. Ntar keselak loh. Tenang aja sayang. Mamamu kan lagi dalam masa pertumbuhan. Nanti kalau gak begini, bisa kurus kering kayak mama papamu itu. Kurus kering? Ikan asin kali. Eh, bencong, diem kamu. Nanti tak makan kamu bodoh rasa. Emang ikat kue? Tapi emang sih, kata banyak orang, ikat tuh semanis kue bolu. Ah, itu mereka kali. Cepat jemput. Ya, bos. Selamat siang, Sebun dan keluarga. Hei, ada angin apa lo mau kesini? Tumben main ke rumah gua. Santai saja, El Sebun. Gue kemari hanya ingin sekedar ngobrol. Tahu nih, Papa. Sudah, cepat duduk. Ntar durasinya kelamaan lagi. Wah, wah, wah. Mama Dewi. Semakin cantik dan semakin seksi. Eh, mau lu apa sih, Buksino? Tiba-tiba datang ke rumah gua berbasa-basi dengan keluarga besar Aspun. Gue bermaksud berdamai, sekaligus mengajak kerjasama yang menguntungkan kita berdua. Tapi bukan bisnis daun kelor kan? Bukan bisnis. Gue bermaksud menyatukan kekuatan antara keluarga kita. Gue sudah bilang to the point saja, gak usah pakai basa-basi. Bagaimana? Kalau anak lo, si Don Jono dinikahkan dengan Susi, putriku yang cantik. Kalau rencana ini berhasil, kita akan mendapat kekuatan besar. Sekaligus kita akan mendapat cucu kecil yang kelak akan meneruskan kita. Hei, Nononin, mau kemana? Itu bos, Eka mau pipis bos, kebelet bos. Pak, mau bicara. Apa lagi? Juno gak mau dijodohin sama anaknya Buksino itu. Emang zaman Siti Nurbaya pakai dijodoh-jodohin. Bener bos, Nora deh pakai cara jodoh-jodohan. Emang kayak beli kucing dalam karung, ntar budukan lagi. Nenonin, lu keluar. Lu bicara empat mata sama anak gue. Yowis. Pokoknya, papa harus batalin perjodohan itu. Kalau enggak, nanti Jono bakal aduin ke mama kalau papa suka cari daun muda. Aduh, jangan dong, Jon. Kamu... Tulang papa bisa remuk semua nih sama mama. Kamu tahu kan mama kamu, casing lagi beranak. Papa suka mampir kan ke diskotik Monggo Mas itu? Dan kencan sama cewek-cewek seksi itu? Yaudah. Nanti papa langsung telepon Buksino untuk batal pernikahan kamu. Asal kamu janji, kamu jangan bilang mama ya. Pokoknya, kalau papa belum nelpon juga, nanti Juna bakal bilang mama. Titik. Enggak koma. Oke. Papa akan langsung telepon.
lu daripada papa berada di tiban karung beras. Hi. Benar semua diundang-undang, Pak. Pasti. Semua kolega sudah papa telepon semalam. Benar loh, Pak. Semua diundang, perwakilan triad, yakuza. Kalau perlu, perkumpulan preman Tanah Abang juga diundang loh, Pak. Kan mewakili kawasan. Pasti. Itu akan menjadi simbol kekuasaan. Halo, Buksino, selamat pagi. Ini Elspun. Halo. Rupanya calon bisan. Tumen kau telepon. Kau sudah kebelet ya, ingin punya cucu. Bukan itu. Maksud gue, masalahnya gue terpaksa... Oh, terpaksa ingin mempercepat hari-hanya ya? Lebih cepat, lebih baik. Mau besok, lusa, sekarang pun. Oh, Mamma Mia. Buksino, my friend. Maafkan gue. Sepertinya gue terpaksa membatalkan pernikahan anak gue sama putri lu, Susi. Kurang ajar. Beraninya dia membatalkan acara pernikahan kita. Apa? Ngebatalin, Pak. Ini perang, Pak. Perang besar. Kurang ajar. Pembatalan pernikahan oleh Alsebun merupakan penghinaan besar bagi keluarga Buksino. Kita harus membalasnya. Hah? Balasan SMS, Bos? Maksudnya? Balas dendam, Piko. Kalian serem di luarnya doang. Di dalamnya... curut semua. Urut, Bos. Enakan juga ntar malam, Bos. Apalagi urut plus-plus, Bos. Curut bukan urut. Kalian dodol semua. Hei. Aturnya semua yang beres. Tenang aja, Bos. Gampang itu. Emang kami jagonya, Bos. Tenang aja. Sudah pergi sana. Jangan banyak ngomong. Siap, Bos. Tunggu pembelasan gue yang sebelumnya. Donin, menurut lo kenapa ya Don Jono gak mau menikah? Padahal kan umurnya udah cukup. Ih, penek-keteknya bos. Mungkin Don Jono nyari yang lebih nendang kali. Emang kuda nendang-nendang? Mendingan pantat lo gue tendang. Ember. Apa sih bos? Marah-marah melulu. Sakit dong pantat Eker tertendang. Bolak kali. Bos. Ada masa baru bos. Fresh tuh bos, bukannya bos senang yang seger-seger. Selamat malam. Malam. Anda pasti Alsepun yang terkenal itu kan? Perkenalkan, saya Nina. Dan saya Rani. Gak keberatan kan om kalau kita temenin berdua malam ini? Enggak kok, kalian kan seksi-seksi, jadi pasti gak berat, yang ada malah empuk. Kenapa sih mah marah-marah? Telepon gelap, papamu tuh memang minta peres kayak handuk biar lemes, mes. Papa kenapa, Ma? Udah, John. Pokoknya kamu sekarang anterin Mama. Mama mau buktiin omongan orang tadi itu bener apa enggak.
bener. Mafia muka gile. Eh, udan. Wakil. Ntar tak smackdown baru tau rasa. Kok kalian jarang kelihatan sih? Padahal Om hampir tiap malam di sini loh. Oh iya? Masa sih Om? Terus istrinya Om di rumah gimana? Padahal Om kan hampir setiap hari kesini. Emang gak apa-apa kalau ditinggalin terus? Siapa sih bilang udah punya istri? Emangnya tampang Om kelihatan tua ya? Padahal umurnya berjalan 25 loh. Iya? Jalan 25 atau 52? Mau 25 kek, mau 52. Yang penting power Om masih bisa ngejos. Ngejos? Ngeces kali bos. Eh diam lu banci. Nih, lu beli rokok di Bogor atau ke Hongkong kek? Motor kali ke Hongkong. Om, kok pengawalnya disuruh pergi? Gak apa-apa, biar kita bisa lebih bebas. Maksud Om, bebas ngapain? Ya, kalau bisa terjun bebas, kalian aja, kenapa enggak? John, kok orang-orang kayaknya liatin Mama ya? Mama jadi kayak selebritis, John. Mama sadar nggak sih, Ma? Kalau Mama itu masih pakai daster. Udah gitu tuh, rambut Mama pakai roll semua lagi. Ya iyalah, Mama pasti diliatin orang. Oh gitu ya, John. Ah, bodo amat. Yang penting cari papamu dulu. Duh. Mama yakin banget sih sama si penelpon gelap tadi. Siapa tahu aja, dia cuma ngisengin Mama. Nggak mungkin, John. Orang feeling Mama tuh yakin kok papamu tuh pasti di sini. Itu John, jadi itu papamu, John. John, bener kan feeling Mama? Ih, papamu tuh memang minta di smackdown. Papa, katanya rapat. Gak taunya merapat sama cewek-cewek muda. Enggak, Ma. Ini kan papa lagi rapat. Maksudnya lagi rapat, Ma. Kapan ada rapat di tempat disco, hah? Sejak tadi, maksud papa, mereka ini klien papa. Mereka minta perlindungan dan kehangatan, Ma. Kasian kan? Om, siapa sih perempuan ini? Galak banget deh. Iya, Om. Katanya tadi kita mau diajak check-in. Kok sekarang kayak mau dicakarin? Papa! Bos, ini bos, pokoknya bos. Eka belinya di supermarket. Habis kalau ke Hongkong nggak cukup. Eh, kamu juga? Hah? Kamu buat dikas jadi-jadian? Mulai malam ini kamu saya pecat! Oh. Ma! Jangan dong, Ma! Eh, kamu tuh kenapa sih, John? Hah? Kok kamu yang sewot sih? Jono kan cinta sama Donan Donin. Oh. Iya, Ma Dewi. Eka kan jatuh cintrong sama anak ye. Apa? Bravo, bravo, Alasbon. Akhirnya, dendamku terbalas juga. Jadi, ini semua rencana lo, Buksino? Benar, benar. Dan berjalan sangat lancar. Nina, Rani, kerjamu sangat cantik. Salut, salut. Untung anak gue gak jadi kawin dengan Don Jono. Ternyata dia mafia ACDC. Hahaha.
Hahaha.